Rumah yang dijadikan tempat penampungan BBM terbakar di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran terjadi pada Jumat siang di Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai. Api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah milik Rusdianto dan sebuah mobil bak terbuka yang telah dimodifikasi untuk bisa menampung BBM jenis Pertalite. Sehari pasca kebakaran, terlihat drum penampung BBM berserakan. Api diduga berasal dari sopir mobil bak terbuka yang merokok saat bongkar muat BBM. Kebakaran ini juga mengakibatkan sopir mobil bak terbuka menderita luka bakar.